Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan rahmat anugerahnya. Hari ini kita dapat kumpul di sini dalam keadaan walafiat dalam rangka mensyukuri, mentasyakuri 63 tahun Cukovindo berada di Indonesia. Cukovindo. Ya, bisa. Bapak Ibu sekalian, saya berharap Cukovindo ke depannya di usia ketiga semakin baik, semakin maju, karyawannya juga semakin maju dalam segala hal, dalam berinovasi, regenerasi siap berjalan dengan baik. Mudah-mudahan anugerah yang kita lakukan atas doa Bapak Ibu, Cukovindo semakin jaya.